Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan noda-noda bekas jerawat agar wajah putih bersih dan mengatasi komedo yang banyak dan memuluskan wajah yang banyak pori-porinya. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah 1 buah tomat masak. Pastikan yang digunakan adalah tomat masak ya. Kemudian telur, dan selanjutnya adalah jeruk nipis. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah belah telur, kemudian ambil putihnya saja ya. Nah, setelah diambil putihnya saja, kemudian teman-teman bisa mengocoknya terlebih dahulu sampai berbuih. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman bisa melumatkan tomat dengan cara dipencet-pencet ya, lalu ambil tengahnya, atau bisa dengan diparut, itu opsional. Nah, yang penting tomatnya bisa dikeruk atau dicampurkan dengan air dengan telur ini ya teman-teman. Nah, setelah tomat dikeruk, lalu tambahkan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai ketiga bahan ini tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, bisa diaplikasikan ke wajah dengan menggunakan kuas ataupun tangan, lalu diamkan selama 20 menit. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Namun jika teman-teman merasakan timbulnya jerawat berlebih, kemerahan di wajah, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ataupun dokter terkait, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika merasakan hasil dari racikan ini, lakukan secara rutin dan teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara mengecilkan pori-pori, menghilangkan noda-noda bekas jerawat plak hitam dengan bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.